Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan satu Ramadan 1445 Hijriah akan dimulai pada Senin 11 Maret 2024. Sementara Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah jatuh pada Rabu 10 April 2024. Penetapan tanggal Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1445 Hijriah adalah pada Sabtu 8 Juni 2024. Menurut Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Sayuti, penetapan awal ini didasarkan pada hasil hisab hakiki wujudul hilal yang diacu oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Pada hari Ahad lagi 29 Syakban 1445 Hijriah bertepatan 10 Maret 2024 Miladiah Ijtimak jelang Ramadan 1445 Hijriah terjadi pada pukul 16.07 WIB. Ungkap Sayuti dalam konversi pers yang disiarkan daring Sabtu 20 Januari 2024. Tinggi bulan pada saat matahari terbenam di Yogyakarta yaitu 0 derajat 56 menit 28 detik. Dengan demikian, hilal sudah wujud imbuhnya. Sayuti melanjutkan bahwa pada Ahad 10 Maret 2024, bulan ini di wilayah Indonesia terlihat di atas ufuk saat matahari terbenam. Hilal sudah terlihat kecuali di wilayah Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Di wilayah Indonesia, tanggal 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada Senin Pahing 11 Maret 2024 Masehi, ujarnya. Kemudian lanjut Sayuti, Hari Raya Idul Adha menurut perhitungan hakiki penampakan bulan sabit dari Majelis Tarjih dan Tajrid PP Muhammadiyah diumumkan pada Kamis Wage 29 Zulqa'dah 1445 Hijriah yang bersamaan dengan tanggal 6 Juni 2024 Masehi. Ijtimak menjelang Zulhijjah 1445 Hijriah terjadi pada pukul 19.37 menit waktu Indonesia Barat.